Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan 8. Pada video kali ini, kita akan mencoba lewati jalur alternatif dari Kota Batu Sangkar menuju Kota Payakumbuh yang hanya butuh waktu 20 menit. Kemana saja rutenya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Dari arah Batu Sangkar, kita belok kanan. Setelah Pasar Sungai Tarap, kita lanjut terus arah ke Sumani. Dan tidak lama kita akan memasuki Nagari Sumani. Setelah itu lanjut sampai pertigaan dekat Pasar Sumanik, lalu belok kiri ke arah Situng. Nanti kita akan jumpa dengan gerbang selamat datang di Nagari Situmbuak. Di sini kita akan melihat sawah-sawah berjejeran kiri dan kanan jalan. Tidak lama berselang, ketemu lagi sama pertigaan dan kita belok kanan untuk ke arah Payakumbuh. Dan kita akan melihat rumah warga yang cukup padat. Thank you.
Kita lanjut lagi sampai nanti ada jalanan sepi di tengah-tengah hutan. Tapi nggak bahaya kok, di sini orangnya baik-baik. Kita lanjut lagi dan ketemu tanjakan tinggi. Buat yang pakai mobil harus ekstra hati-hati di sini ya. Dan kita lanjut lagi terusin aja jalan ini. Dan tara, kita udah sampai di Kecamatan Situjua. Di sini udah ramai ya dan udah banyak rumah-rumah warga. Dan kita nemu pertigaan yang ada tugunya ini, belok kanan ya. Lanjut aja sampai ke Kota Payakumbuh. Dan tara, selamat datang di Kota Payakumbuh. Begitulah rute dari Kota Batu Sangkar menuju Kota Payakumbuh hanya dalam 20 menit. Terima kasih telah menonton dan tunggu video-video kita selanjutnya.